Syedaralun pembukaan Aceh Culinary Festival atau ACF tahun 2018 yang dipusatkan di lapangan Blang Padang, Kecamatan Baitturahman, Kota Banda Aceh, berlangsung meriah. Pada acara yang akan berlangsung sejak 4 hingga 6 Mei, bukanlah sajian makanan yang menarik perhatian pengunjung, melainkan gapura atau pintu masuk menuju lokasi pameran. Amatan Serambi TV, Jumat malam, lokasi pintu masuk yang bertuliskan ACF 2018 dijadikan lokasi berfoto oleh para pengunjung. Berbagai macam makanan tradisional Aceh serta makanan Nusantara dijajakan di lokasi tersebut. Para pengunjung juga dapat mencicipi berbagai kuliner khas Aceh yang disajikan. Di sini apa aja nih, Bu? Ada paye tirom, noh maaso atau cumi-cumi isi, ada kemama, ikan tumis, udang tumis sekorimek, ya. Dek bungong pete, mano kampung Bokulu. Itu dari mana tuh, Bu? Itu khas dari Aceh Raya. Aceh Raya? Iya, betul. Sekalian kita ada buminyut. Buminyut itu biasanya nasi tradisi Aceh kalau misalnya 7 bulanan. Di sini dipajang aja atau juga dijual, Bu? Jual juga, iya. Ya, menurut saya ini bagus karena kan ini mengeluarkan kembali khas-khas tradisional Aceh yang udah lama misalnya udah mulai tenggelam, kita bangkitkan kembali. Iya. Ada 120 stan yang menyediakan berbagai jenis makanan. Dari Banda Aceh, Rizky Bintang, Serambi On TV.